Oke, selamat sore rekan-rekan semuanya dimanapun kalian berada. Sore ini saya akan melakukan tutorial yang ketiga, yaitu pukulan uppercut. Yang sebelumnya saya sudah menyampaikan materi jab straight, juga pukulan hook. Dan sore ini saya akan melanjutkan dengan tutorial yang ketiga, yaitu pukulan uppercut. Oke, rekan-rekan, apakah itu pukulan uppercut? Pukulan uppercut adalah pukulan yang dilontarkan dengan kubu tangan bagian depan dengan kekuatan bahu kiri maupun kanan mengenai bidang sasaran. Apa sasarannya? Sasaran pertama adalah rusuk kiri ataupun rusuk kanan, juga bulu hati dan dagu. Nah, itulah untuk sasaran dan pengertian uppercut. Oke, mari kita praktekkan seperti apa pukulan tersebut. Ini adalah pukulan ke arah rusuk kanan lawan, dan ini adalah ke arah rusuk kiri lawan, dan sekarang ke arah ulu hati serta ke arah dagu lawan. Sekarang bagaimana cara memblok dengan cara double cover? Ini adalah ke arah ulu hati dengan cara double cover, dan selanjutnya ke arah dagu tetap dengan double cover. Nah, sekarang bagaimana cara menghindari pukulan uppercut ke arah lawan? Dengan cara menghindarinya, yaitu dengan cara block ataupun ferry. Nah, ini adalah ke arah ulu hati. Ke arah ulu hati dengan tetap tangan melindungi rahang. Sekarang ke arah dagu. Cara dagu dengan cara tetap block ataupun ferry. Oke, tetap dengan melindungi rahang. Oke, mari kita praktekkan seperti apa pukulan uppercut tersebut dengan kita sparring ringan. Bantuannya adalah pukulan jab straight untuk mempermudah sparring. Oke, demikianlah session sore ini. Semoga tutorial sore ini dapat berguna bagi rekan-rekan semuanya dimanapun kalian berada. Salam boxing Indonesia.